Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Cepi tenang, kalau modelnya jahat, model cowok yang jahat sama kamu, kita yang kajar. Kita yang maju, urusan sama kita. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Tiger Empat. Ya, pertama-tama kita mengucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya. Sebenarnya kita yang lagi menjalankan ibadah puasa hari ini. Sambil menemani kalian buka puasa, sambil nunggu nih mau tarawih gitu ya. Nonton deh video kita. Pas banget nih ya, azan tadi kan makan-makan dikit, sholat, langsung nonton video ini sambil makan nasi, makan-makan apa kayak terserah lah ya. Kali ini kita nemenin kalian sambil nontonin Cepi. Selvita yang ngumpul, Selvita. Ya, Selvi emang ngeluarin lagu judulnya Bertahan. Aku bertahan, ku akan tetap pada pendirianku. Tapi kayaknya bukan bertahannya yang ini ya. Ini bertahannya itu lagu Uperengi. Kenapa kita bisa tahu? Karena ada di spill sama Cepi. Iya, karena kita udah lihat postingannya kayak mana di Instagram gitu ya kan. Kemarin-kemarin masih ini Cepi ngeluarin lagu lagi. Lagu baru nih, bertahan gitu ya. Ternyata di spill, oh lagu Uperengi. Kalau kalian pernah nonton Cepi Uperengi, kita udah reaksiin juga. Nah ini tuh terjemahannya kayaknya ke bahasa Indonesia. Mungkin ya. Pak kita perlu telepon Cepi sekarang. Penjelasannya lebih tepat kayaknya. Ini aku penasaran lagu, kalau kemarin kan lagu Indonesia dibugisin tuh. Iya bener banget. PKM. Nah sekarang lagunya dari lagu Bugis dibilang ke Indonesia. Gimana jadinya nih Sel Piyama nyanyi lagu Bertahan ini ya. Penasaran banget nih. Langsung aja kita tontonin yuk. Sel Piyama Bertahan. Tapi kita bertahan di sini nih kalau kalian enggak subrek. Makanya kalian subrek keluar, kita maju ke depan nih. Maju kita nih nonton. Maju nih. Nonton. Langsung aja kita lihat nih gimana kita bertahan. Sampai bertahan. Oh. Wow. Gimana ini? Itu yang batu aja itu. Kan iya. Enggak, itu warna negeri ya. Ini cantik ya. Tapi bajunya cantik banget. Cantik banget loh di sini, anggun ya enggak sih? Terus cocok banget sama lokasinya. Biru, hijau kok biru sih rumput. Hijau dan selfie hijau. Warnanya terang sendiri gitu ya kan. Orange. Oh, kenal nih lagunya. Oh, ini klip yang dulu. Klip yang lama kan? Iya, bener kan? Oh, enak di Indonesia ini. Yes, bener banget. Cinta nyata. Bener sih kayaknya ini terjemahan. Iya itu dia. Enak loh di bahasa Indonesia. Yes, bener banget. Asik. Aku suka banget sama ada bunga yang lain. Terus sama apa namanya body language sama gestur yang Cepi pas ngeliat gini kayak itu cantik dan cantik banget pokoknya. Cepi tenang, kalau modelnya jahat, model cowok yang jahat sama kamu, kita yang kajar. Kita yang maju, urusan sama kita. Jika itu alasanmu untuk berbuat semaumu. Berbuat semaumu. Aku suka banget tuh tarian itu. Biasanya kan ya kalau lagu apa lagu bahasa daerah di Indonesia ini gitu, kadang-kadang kan ada lirik yang numpuk gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi kayak panjang. Panjang, gitu. Tapi ini pas semuanya sih. Dan
jelas itu loh kalimat-kalimatnya. Yeah. Kali jadinya ya, aku kenapa aku jadi ingat Poppy Mercury ya? Apa tarik bening-beningnya suaranya, vibe musiknya, lagunya ya di bahasa Indonesia jadi kayak ya, gitu ya. Kayak ya, bening-bening. Iya, lagu Poppy Mercury kan? Iya, benar-benar. Engkau datang padaku. Iya kan? Sumpah ini tanpa model lagi udah bagus sih. Iya. Yeah. Ini keren banget tuh dia. Oh, nice. Oh. Ini bajunya super lebar dan panjang, jadi enak banget dimaininnya ya. Keren cantik banget. Cantik kali, cantik. Bagus banget sumpah. Iya. Yeah. Oh. Asik. Guys, nice, suka banget ya sama nyanyiannya di versi bahasa Indonesia ini, benar-benar rasanya tuh kayak, karena mungkin karena kita lebih paham mati ya bahasanya gitu ya. Jadi kita dapat gitu rasanya. Ya. Di sini lebih powernya lebih keluar nggak sih? Vibes-nya selfie di ujung-ujung ini lebih kayak lagu slow rock gitu ya, ya kan? Oh, ini bagian ketabrak nih, yang si modelnya ketabrak tuh si Idol sih. Vibesnya makin naik, ya kan? Grafiknya naik, semuanya naik and dual. Apa ya aku bilangin, cengkoknya itu makin bervariasi, nggak dangdut doang gitu loh. Cengkoknya itu dia udah bisa R&B-an, jadi di lagu ada di mana mana, hey iya kan, cengkoknya itu udah variatif banget. Yes. Arab udah bisa, Arabnya India ya, Indonesia ajar Melayu ajar lah, Indonesia udah makanannya gitu, R&B sekarang yang terbaru. Yes. Kan Alright, nice sekali, Cep.
Cepi ini syutingnya di mana? Keren banget ya. Lokasinya bagus. Aku salutnya nih ya sama Cepi ini. Dia termasuk yang produktif banget. Yes, benar banget. Benar-benar produktif banget. Satu tahun itu bisa ngeluarin berapa single, yes, cover lagi. Betul. Dia lebih ke single sih ya, saya terima. Lebih ke single dan klip-klipnya tuh unik-unik. Ya. Yeah. Beda-beda gitu klipnya. Iya, yeah, benar banget. Benar setiap, kan? Setiap single itu, setiap cover punya warna sendiri, ceritanya gitu, warna yeah sendiri gitu kan. Yes, benar banget. Dan di lagu ini gimana ya, suara Cepi makin kelihatan berkarakternya, makin strong, makin berani. Kalau menurut dia bukan yang bermain aman di cengkok dangdutnya doang. Kalau sekarang dia benar-benar udah berani banget explore, karena ya itu sendiri ya, kemampuan dia ini ya, makin lama tuh makin full gitu. Yang ya dulu kan orang bilang kan bisanya cuma nyanyi dangdut doang, yang solo doang dangdutnya. Akhirnya kan Cepi membuktikan semua. Tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu, ya kan nih. Semua gitu dihajar sama Cepi dari lagu slow rock. Yes. Arab Melayu pernah kan. Arab Melayu, ya, R&B. Seraya itu kan bagus ya, banget tuh. Itu. R&B. R&B, wah. Cakep banget sih ini. Yes. Aku suka banget sih lagu ini, versi Indonesianya kita lebih paham lebih melek lagi. Oh, ini artinya ya. Cara Cepi nyanyinya juga liriknya banget ini gitu, ya, sesuai sama ekspresinya semua. Dan aku suka apa vibes-nya ini, benar-benar lagu slow rock Malaysia. Yeah, gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yeah, banget ini Cepi. Endol. Kita lanjut lagi kalau endol ya. Tapi buat kalian sebelum kita tutup, boleh disubrek dulu channelnya Idol Fikri sama share ke semua sosial. Selamat panjang